Nur Afiyah binti Daming dibunuh oleh majikannya di Malaysia yang merupakan finalis MasterChef Malaysia tahun 2012. Nur Afiyah kini telah menjadi warga negara Malaysia. Ia juga lahir dan besar di Malaysia. Namun, keluarga Nur Afiyah tinggal di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mantan finalis MasterChef Malaysia 2012 ini bernama Etika Siti Nurasiken Moh Sulong. Sementara suaminya bernama Muhammad Amre Yunos yang juga terlibat dalam kasus pembunuhan ART ini. Pasangan ini ditangkap pada 14 Desember 2021 setelah mereka melaporkan kepada polisi yang mengklaim bahwa mereka menemukan pembantu mereka tewas di lantai apartemen saat kembali dari liburan di Kundasang. Pada 13 Desember 2021, keduanya melaporkan telah menemukan pembantu mereka di lantai apartemen saat kembali dari liburan di Kundasang. Namun sehari kemudian, Etika dan Yunos diringkus oleh pihak kepolisian. Kepala Polisi Penampang DSP Moharis Ibrahim mengatakan, ditemukan sejumlah luka di sekujur jenazah Nur Afiyah termasuk luka bakar. Pengacara Etika, Rakhabir, sebelumnya sempat mengajukan jaminan untuk kliennya karena Etika adalah wanita yang sakit dan lemah.